Welcome back to my channel. Minuman-minuman siap saji yang tentu saja sehat, yang dengan sangat mudah saya bisa beli di Amerika. Jadi kalau saya sibuk, tidak sempat untuk bikin jus buah atau jus sayur, saya tinggal membeli minuman dalam kemasan botol dan langsung meminumnya. Praktis dan sehat. Kalau teman-teman yang suka mangga, juga ini ada Mango Tango. Bisa dilihat ini. Ini juga produknya tanpa penambahan gula. Jadi di samping kemasan sebelah sini ada kandungan nutrisi dan bahan-bahannya. Bahan-bahannya diantaranya apel, orange juice, mangga, pisang, dan bahan-bahan lainnya yang ada sesuai di kemasan. Ini kandungan nutrisinya. Apa saja yang di dalam botol ini dan ukurannya berapa juga dijelaskan. Jadi yang tidak punya banyak waktu untuk menyediakan minuman-minuman sehat seperti saya, jadi saya bisa beli minuman seperti ini yang sudah jelas kandungan nutrisinya, sudah jelas bahan dan ukurannya. Kalau saya suka minuman ini, yang ini karena banyak sekali mengandung berry dan ginger. Bisa teman-teman lihat di sini. Jadi ini ada di sebelah botol sebelah sininya ada kandungan nutrisi dan bahan-bahannya. Bahan-bahannya yaitu pisang, apel, juga ada strawberry, coconut water. Lalu yang menariknya ini ada blueberry, blackberry, raspberry dan bahan-bahan lainnya sesuai yang tertera di kemasan. Jadi teman-teman bisa lihat ini kandungan nutrisinya, lalu ini bahan-bahannya. Apa saja bahan dan ukuran yang ada di dalam botol ini teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini produknya gluten free, vegan dan non alkoholik. Ini bisa teman-teman lihat. Lalu cara membuat produk ini sendiri juga dijelaskan. Yang jelas produk ini dipasteurisasi kombucha. Jadi saya suka dengan minuman yang mengandung manfaat bagus untuk tubuh. Ada yang seperti kalau istilah awamnya atau istilah orang menyebutnya itu adalah bakteri sehat, yang mana bisa melawan bakteri jahat di dalam tubuh. Jadi selain mengandung berry-berry yang banyak tadi, juga ini mengandung bakteri baik untuk tubuh. Teman-teman yang suka blueberry, ini ada juga minuman blueberry monster. Dan ini tanpa penambahan gula. Jadi bisa dilihat di sini. Lalu kemasan di sini teman-teman bisa lihat kandungan nutrisi dan bahan-bahannya. Jadi bahan-bahannya diantaranya apel, blueberry, pisang, orange, anggur, mangga, dan bahan-bahan lainnya yang teman-teman bisa lihat di bagian botol sini. Ini yang kandungan nutrisi. Lalu ini bahan-bahannya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, apa saja bahan dan ukurannya juga dijelaskan di kemasan. Ini teman-teman bisa lihat. Lalu di sini dijelaskan pengenalan atau introduction perusahaannya dan juga cara handling produknya.
Yang jelas, bagi kalian yang suka blueberry, bisa coba produk ini. Selain sehat, bahannya jelas dan rasanya juga enak. Teman-teman, ini ada lagi produk minuman sehat, yaitu chai vanilla protein. Bisa dilihat di sini. Lalu kandungan nutrisinya apa saja dan berapa juga ada di labelnya. Dan sekarang saya lihat bahan-bahannya. Jadi bahan-bahannya ada menggunakan susu kedelai, juga black tea dan lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa lihat sesuai yang ada di kemasan. Ini kandungan nutrisinya, teman-teman bisa lihat. Lalu ini bahan-bahannya yang ini. Dan apa saja bahan dan ukuran yang ada di dalam botol ini? Pengetahuan mengenai perusahaannya, juga ada please recycle. Jadi ini pengetahuan perusahaannya, baru tanda please recycle-nya itu di bawahnya. Nah, produknya ini kaya akan sumber vitamin B6, B12, dan tentu saja protein. Jadi selain rasanya enak karena mengandung chai dan vanila, juga mengandung protein yang bagus buat tubuh. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video dari saya. Semoga kalian suka dan ada manfaatnya. Jadi saya ingin membuat video-video yang ada banyak manfaatnya buat kalian semua. Yang tentunya kita bisa belajar bersama karena di dunia ini banyak sekali yang bisa kita pelajari. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan follow saya di Instagram. Sampai jumpa di video berikutnya.